Ah, tu dia sahabat. Daripada jauh saya nampak dah. Ada isi dalam sahabat dah. Ah, sahabat tengok. Oh, tu dia. Oi, berkocak-kocak dalam tu. Alhamdulillah. Oh. Tenggelam. Buat lari. Allah Akbar. Oh, mati sahabat. Aduh. Oh, mati. Rupa ekor tu kasar-kasar tu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Tengah hari ya. Sebelah lebih lah, pagi lah. Dia 12 lebih baru tengah hari. Ni. Pagi ni saya nak mengajak sahabat. Kita pergi tengok apa nama? Bubur ikan keli limbat lah. Semalam saya tahan 6 biji. Dalam kawasan ni, sebab ke atas sana. 6 biji bubur. Ni dah tengah hari lah. Sebelah lebih lah ni. Nak masuk tengah hari dah. Lewat sikit lah sahabat. Sebab saya pagi tadi saya pergi tengok apa, tukik belut. Haa, tu dia sahabat. Daripada jauh saya nampak dah. Ada isi dalam sahabat dah. Ada isi dalam. Semalam kalau kabut. Berapa dah saya tahan semalam. Lepas saya tahan belut. Saya tu berlari mari kat sini pula. Saya tahan keli limbat pula. Air pun dah surut dah sikit sahabat. Baru ni banjir air naik. Saya tak sempat tahan. Ni untuk pengetahuan sahabat ni, spot ni dah kali kedua dah saya masuk ni. Sebelum ni saya masuk masa air kurang baru ni, tapi hasil boleh tahan. Nak kata banyak tak juga, alah jatuh. Nak kata banyak tak juga, tapi ada. Kata ada. Itu saya tahan spot ni. Ni saya tahan pas sikit. Dan saya tengok tu, Allah Akbar, ada isi sahabat. Ada ikan keli je. Tu dia sahabat, nampak daripada sini. Banyak sahabat. Banyak sahabat, banyak. Nanti kita tengok banyak mana hasil dia kita angkat. Oh, tu sahabat tengok. Oh, tu dia. Oi, berkocak-kocak dalam tu. Alhamdulillah. Kita tengok hasil dia macam mana. Alhamdulillah, ada sahabat. Sekejap saya buka tali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sahabat. Oh, tu dia masuk pula dah. Allahuakbar. Sahabat tengok tu. Ha, tu dia. Ada pula. Apa? Ular. Karung guni je. Karung guni ke guni buruk. Ada yang panggil belalai gajah pun ada. Ha, ni. Allah Akbar. Awal-awal sudah ular tau. Tapi isi limbat dia ada. Berat dengan dia. Payah sikit. Jalan. Nanti kita bawa pergi atas sahabat. Kita bawa naik atas dulu. Ikan keli alhamdulillah ada. Ni tak tahu apa ekor dia faham ikan keli dah ni. Tak tahu lah. Ni. Dia memang suka makan keli ni. Okey. Kita bawa naik atas dulu. Allah. Ada juga dia. Allah. Pagi tadi dah main air. Tengok tukik. Alhamdulillah tu okey. Ada isi je. Sahabat tengok. Tu dia. Kenyang sahabat besar tu. Keli pun banyak ni. Alhamdulillah. Saya kasar-kasar pun ada tu. Alhamdulillah. Bubu yang pertama ada hasil eh. Okey, kita tengok bubu yang kedua. Letih. Angkat ular seekor tu pun letih lah. Saya banyak main tepi-tepi lagi sahabat ni. Saya tak sempat nak main tengah-tengah lagi. Belum sempat lagi main tengah-tengah sahabat. Itu pun ada kocak tu sahabat. Tepi je saya tahan. Ada kocakan. Saya tahan dekat-dekat sini satu. Depan tu ada satu. Dekat-dekat ada dua-dua ni. Sebab malam dah lewat dah sahabat. Saya tahan semalam sampai gelap lah.
Sampai gelap. Tengok. Bubu yang kedua. Ha ni air kurang sikit dah. Tu saya tak baring. Ha. Air. Ada isi ke? Ada isi ke tidak ni? Oh ada sahabat. Kuat kocok tu. Ikan apa tu? Oi, bujuk sahabat. Alhamdulillah. Bujuk ada seekor. Ha sahabat. Ha tu dia keli ada seekor. Bujuk ada seekor, keli seekor. Ha nanti kita tengok kat atas sahabat. Yang lain semua ikan puyuh. Alhamdulillah. Ada. Ha dah siap dah tu. Ada isinya. Kita ke sana pula. Yang depan ni. Ha nanti tu. Oh, itu pun ada kocakan juga dalam air tu. Oh, nampak sesungut lah. Ada, 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 ada. Ada, 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 sahabat. Ada, ada. Ada dia. Haa, tu dia. Kami tak tahu banyak mana, tak tahu lah. Kita nak. Bubu pun baring juga ni, sahabat ni. Air dah kurang lah sikit semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, tu ada. Ada, sahabat. Kami tak banyak. Oh, banyak ikan ni. Ikan puyuh banyak. Oh, puyuh banyak. Kami keli ada ni. Alhamdulillah. Okey, bubu yang ketiga ada juga. Alhamdulillah. Okey, kita tengok nanti lagi. 3 biji. Kita buat keluar yang ini dulu, sahabat. Aduh. Ada isinya. Saya bukan bubuh semalam ni. Kita buat masih ya, dah gelap lah. Aduh. Baru ni air besar, saya tak sempat mari sebab sibuk sikit. Sibuk. Air dah surut, baru nak boleh mari. Tak sedap lah. Oh, lekat lah. Kami hasil masih ada. Ha, ni dia sahabat. Alhamdulillah. Nanti kita tengok hasil akhir semua sekali eh. Kita pergi tengok lagi. 3 bubu lagi. Ha, tu dia. Ada 3 lagi. Dalam sana sahabat. Okey. Okey, kita ke lokasi. 3 bubu lagi. Hari ini saya pernah tahan ni sahabat. Tak ada barang, ada seekor. Pada dekat ya, ni lah. Kami ada seekor. Okey, kita tengok. Yang seterusnya. Ha, tu, tu, tu. Ha. Dalam sana sahabat. Bawah tu. Ha. Apa cerita tak tahu lagi. Kita tengok. Mana dia. Dalam sana sahabat. Air jenis ni. Air tak bergerak lah. Mana dia? Oh ni dia. Allah tenggelam sahabat. Bubu sayangnya. Tenggelam bubu. Ada benda kacau ni sahabat. Ada benda kacau. Tenggelam. Dua lari. Allah Akbar. Oh mati sahabat. Aduh. Oh mati. Rupa ekor tu kasar-kasar tu. Ayah, ayah. Sayangnya. Aduh. Saya tak ikat malah dalam kabut. Ha, sampai sini pun dah gelap dah. Sini. Yang ketiga akhir ni pun dah gelap dah saya tahan. Allah Allah sayangnya. Tak boleh buat sahabat eh. Tak ada rezeki eh. Ha, yang ni kena buang. Kasar-kasar. Oh, saya kasar-kasar sahabat. Aduh. Apa, kita tengok lagi dua. Ada lagi dua eh. Dia di situ. Depan sana juga. Oops.
lampu dalam. Kalau hijau. Oh, macam ada isi sahabat. Ada pergerakan dalam bubu. Ada pergerakan dalam bubu. Kita tengok apa dia. Apa isinya. Harap-harap dia lah sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sungguh sahabat. Alhamdulillah. Ada. Tak banyak. Ah, ui. Ha, tu pun ada tu. Ha. Ha, tu dia. Ada seekor. Apa nama? Beli tak banyak. Dia kecil je. Ha. Tapi ada je sahabat. Alhamdulillah. Tak banyak pun ada. Salah lali. Tengok lali tadi. Lali tak ada. Ha, baru tak dengar. Dalam tu. Peluk dalam ni. Dia taruh sini tu. Payah nak naik. Allah Allah. Okey, kita letak sini. Ha, tu dia. Adalah 5-6 ekor. Kecil-kecil je. Ikan puyuh bawah mati saja. Nanti kita tengok. Kita pergi ke tukir yang terakhir. Tukir. Kita ke bubu yang terakhir. Bubu yang ke-6. Bubu yang ke-6 yang terakhir. Mana? Oh, sini. Sini saya letak ni. Kat situ buat cuba. Sebelum ni saya letak sini. Ada. Oh tu. Ada pergerakan. Kami tak tahulah ikan apa. Ada pergerakan dalam bubu. Nanti kita tengok. Kita tengok dulu. Air je ni. Ha. Nampak isi dalam. Kami tak tahu ikan apa tu. Oh, ada seekor sahabat. Alhamdulillah. Ada seekor. Ha, boleh tahan lah. Saya sedang. Boleh lah. Boleh buat laut. Alhamdulillah. Ha, ni ikan puyuh ni kan sepat. Okey sahabat. Alhamdulillah. Ha, mana 6 biji bubu. Semua ada. Satu biji mati. Biji bubu dah tenggelam tadi. Ha, mati. Habis mati. Yang ni ada seekor. Okey. Nanti kita tengok hasil akhir dia macam mana sahabat. Okey sahabatku. Alhamdulillah sahabat. Saya dah saya terangkat lah. 6 biji bubu dari situ bawa ke sana. Ha, sampai sana. 6 biji eh. Dan ini hasil dia sahabat. Untuk 6 biji bubu. Bubu yang pertama sahabat tengok ni. Awal-awal lagi dah. Ha, tu dia. Ha, sahabat tengok. Awal-awal lagi dah dia. Ha. Sahabat tengok. Eh, ular. Hei, besar ni sahabat ni. Ular belalai gajah. Ni dia ni. Dia macam sawa juga ni. Makan limbak ni. Banyak lah kau makan. Limbak dia alhamdulillah. Boleh tahan. Kami banyak saya kecil-kecil. Ada juga kasar-kasar. Nanti saya pilih nanti lah. Okey, bubu yang kedua ni. Alhamdulillah. Ada keli seekor. Lepas tu ni. Bujuk. Bujuk ada seekor. Tu dia ikan bujuk sahabat. Boleh lah besar dengan budak. Alhamdulillah dengan ikan puyuh pun. Ikan puyuh banyak. Dan yang ketiga. Ini dia. Alhamdulillah boleh tahan. Ini yang ketiga sahabat. Adalah saya sedang-sedang. Ada 4-5 ekor boleh ambil. Yang kecil-kecil nanti saya akan lepas. Ada yang keempat ni sahabat. Saya mantap-mantap saya besar-besar tu. Tapi mati sahabat. Tenggelam lah. Dia terbalik je. Saya tak ikat dia terbalik. Puyuh ada mati. Sayang sahabat. Tak ada rezeki. Nak buat macam mana. Ni yang kelima. Ni ikan puyuh mati saja ni. Ikan puyuh mati saja. Tu dia sahabat. Ada seekor juga. Ular seekor kecil. Tapi yang tu lah. Perut dia kembung lah tu. Makan ikan lah tu.
Coba tengok. Dah kembung pakai ikan. Ada dalam 2 ekor yang boleh ambil pun. Siapa ikan keli. Yang lain semua kena lepas balik. Dan yang terakhir, seekor sahabat. Ni seekor ya. Yang terakhir seekor. Dari yang tu ikan puyuh lah. Puyuh ni. Puyuh cepat seekor. Ikan puyuh. Okey, nanti kita tengok. Saya tuang dalam guni ya. Okey sahabat. Okey sahabat. Kita tuang yang ada ni ya. Yang lain semua saya dah tuang dalam ni. Dah tuang dah yang lain. Tinggal yang ni saja yang ada ular tadi. Ada ular belalai gajah. Kita tuang ikan dulu tengok macam mana. Tak ikan keluar dululah. Jangan dia keluar dulu. Ikan boleh tahan saiz eh sahabat. Boleh tahan juga saiz ikannya. Kami banyak kecil lah. Tu dia sahabat. Ular biar dalam tu. Nanti saya bawa keluar nanti kejap lagi. Kita bawa keluar ikan dulu. Banyak juga ikan ni sahabat ni. Keluar. Terlalu payah sikit. Lubang sempit eh. Keluar keli, keluar. 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 Ni ekor dia sahabat ni. Saya tarik ekor kejap lah. Boleh pun. Tu dia sahabat. Dapat nampak tak? Tu dia. Besar dia sahabat. Besar ular ni. Sahabat tengok. Besar. Boleh tahan ular. Kita ambil ikan tu. Banyak yang kecil sahabat ni. Saya pilih balik. Saya pilih semula. Okey. Settle. Nak settlekan ular dulu. Okey ni sahabat ni. Ular. Kenyang dah ni. Kekenyangan ni. Sudah kekenyangan. Sahabat tengok. Sudah kenyang sahabat. Besar. Besar ni, besar. Ni dalam perut ni penuh isi ni. Ni penuh isi dalam perut ni. Sudah. Okey, kita lepas ya. Saya nak dilepaskan dia dalam semua. Okey, sahabat. Okey, sahabat tengok ni. Masa dia bawa tadi. Dia muntah balik ya. Teko. Dua ekor. Ni yang 3 ekor. Ni boleh tahan ni saya pegang ni. Dia tak larat nak jalan sangat ni. Kekenyangan ni. tu sahabat. Pergi. Pergi. Kita nak pergi ya sahabat. Dia kenyang sangat. Pergi. Lain kali jangan masuk. Masuk lain kali kita buat gulai ya. Okey sahabat. Settle dah dia. Okey, alhamdulillah. Jom kita tengok hasil akhir hari ini. Hasil akhir untuk hari ini. Alhamdulillah, banyak biji-biji pun saya tak buang lagi tu. Nanti saya buang kejap. Okey, ini hasil akhir hari ini. Alhamdulillah, boleh tahan lah. Ada 4-5 kilo ni sahabat ni. Campur satu sekali lah. Ada 4-5 kilo, alhamdulillah. Kecil-kecil saya tak asing-asing lagi ni. Asing saya nak buang yang mana ni. Letih melayak ke ular tadi lah. Okey sahabat. Alhamdulillah. Lepas lauk hari ni ni. Kami ada order dah ni. Ada order dah 3 kilo. Tak sampai lah yang saya tu untuk 3 kilo. Okey sahabat. Okey, jumpa lagi kita. Di lain waktu, lain masa, lain ketika, insyaAllah sahabatku, satu pesanan buat sahabat-sahabat di luar sana yang belum subscribe lagi tu, mohon subscribe sahabat. Terima kasih sahabat. Kita support channel ZBZ Zakaria. Biar terus berkembang.
Okay, bye-bye. Assalamualaikum.